Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bapa tikam anak di penjara 10 tahun. Petaling Jaya. Seorang pekerja kedai aksesori kenderaan yang menikam bayi perempuannya berusia 18 bulan hingga parah dihukum penjara 10 tahun oleh Mahkamah Seksyen di sini hari ini. Hukuman itu dijatuhi Hakim Muhammad Mohzani Mokhtar selepas tertuduh Muhammad Safwan Syafi'i 27 mengaku bersalah terhadap pertuduhan terbabit. Tertuduh dilihat menangis apabila ditunjukkan gambar anaknya oleh mahkamah untuk tujuan pengecaman. Dia didakwa cuba membunuh dengan menikam perut anak perempuannya. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah flat di Puchong, Permai. Puchong dekat sini pada jam 4.30 petang 12 Disember lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Shanul Farahin Chapri manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Harian Metro pada Sabtu lalu melaporkan bayi perempuan parah selepas ditikam bapanya di Puchong, Permai. Ketua Polis Daerah Subang Jaya Assistant Commissioner Abdul Khalid Othman dilaporkan berkata suspek dikatakan mengamuk secara tiba-tiba dan bertindak menikam anak perempuannya itu. Petikan daripada My Metro. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.